hari ini kita datang dipersatukan oleh rasa senasib dan senanggungan. Pada hari ini kami di Unggas, mungkin juga di komunitas ternak lainnya, sedang mengalami peminggiran atau marginalisasi. Di sisi yang lain, saudara-saudara sekalian, negeri yang gemah ripah loh jinawi ini harus tidak membolehkan warganya lapar. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Hari ini harga ayam di kandang itu 15.000, saudara-saudara. Cukup rendah untuk ukuran harga anak ayam yang 6.000, kemudian harga pakan 7.500, kemudian biaya kandang dan macam-macam. Sehingga per hari ini kita ternak Indonesia itu rugi sangat besar. Mestinya pemerintah hadir dalam kesempatan seperti ini. Saudara-saudara, rekan-rekan mahasiswa, sesungguhnya masalah ini bukanlah hanya masalah kami, tetapi masalah kalian semua. Karena ke depan di tangan kalianlah kemajuan peternakan Indonesia ini akan berjaya atau akan sebaliknya. Kami tidak anti yang besar, tetapi mestinya yang besar juga harus tahu diri. Yang besar harus mau merelakan sebagian usahanya untuk berbagi. Seperti yang sempat ini kita kenal dengan ekonomi berbagi. Setuju? Ini tidak boleh dibiarkan. Marginalisasi atau pemikiran ini syaratnya satu, pemerintah harus hadir, pemerintah harus datang, pemerintah harus menyapa. Dengan apa? Dengan aturan. Dengan apa, saudara sekalian? Aturan. Karena pemerintah memang sudah seharusnya datang dengan aturan dan melindungi bagi yang lemah, bukan sebaliknya. Bukan berkorupsi dengan yang gede untuk menggencet yang kecil. Sekali lagi, kita tidak anti yang gede, karena kita juga memerlukan dia untuk melanjutkan membangun Indonesia yang lebih baik, sehingga semua rakyat ini bisa menikmati hasilnya dan tidak kelaparan. Puluhan kali, bahkan ratusan kali kami para peternak itu menginjakkan ke Departemen Pertanian hanya untuk satu urusan. Lindungilah kami dengan aturan yang ada. Lindungilah kami sehingga kami bisa berjaya. Karena pemerintahlah yang punya kewenangan. Karena pemerintahlah kita punya harapan. Manakala pemerintah tidak hadir, apa yang terjadi kemudian? Kita tidak menginginkan kita kelaparan di negeri yang subur makmur ini. Betul? Betul. Hidup mahasiswa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, apa yang seharusnya diberikan pemerintah kepada kita adalah memberi ruang dan waktu sehingga peternak rakyat ini bisa berbudidaya, bisa sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya menguasai budidaya. Kemudian selanjutnya memberi kesempatan kepada yang kecil itu untuk memasarkan hasilnya di pasar-pasar yang terjangkau, yang layak, yang tertangani oleh rakyat, yaitu pasar-pasar tradisional. Biarkanlah mereka berkiprah di situ. Biarlah mereka berjaya di situ. Sedangkan konglomerasi kita nyari masih banyak lahan usaha di luar itu. Betul? Betul. Hidup petani Indonesia. Betul. Hidup petani Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita setuju dengan adanya Dewan Peternak Nasional. Karena disitulah polisi dan kebijakan bisa dikonsultasikan kepada pemerintah, sehingga keadaan dan kondisi akan senantiasa terpecahkan. Tidak seperti saat ini, pemerintah mau didatangi susah, pemerintah mau diberi masukan curiga, dan sebagainya dan sebagainya. Sekali lagi, bahwa kehadiran Bapak Ibu sekalian di sini adalah berkat etikat dan niat baik dari semuanya, dari seluruh peternak, dari Sabang sampai Merauke, melalui perwakilan saudara-saudara. Hidup peternak Indonesia! Semoga apa yang menjadi keinginan kita, pemerintah segera merealisasikan, Dewan segera menyambut dengan baik, dan Presiden segera menurunkan aturan, sehingga yang kecil, besar, sedang, menengah kita bisa bekerja sama, guyup,
Dan sekali lagi, kita tidak akan pernah kelaparan, peternak jaya, dan mahasiswa juga ada harapan. Betul, mahasiswa? Betul! Ini mahasiswa! Selanjutnya, undang-undang. Karena tanpa undang-undang, maka kehadiran pemerintah ini akan sedemikian dilecehkan. Seperti saat ini, hanya untuk mengatur budidaya saja, perlu ratusan bahkan ribuan kali telapak kaki para peternak itu harus datang ke Departemen Pertanian. Ini mestinya menjadi perhatian. Semoga ini didengar oleh yang kompeten. Semoga Pak Menteri mendengar. Semoga Presiden mendengar. Sehingga perubahan demi perubahan akan kita bisa nikmati. Betul? Betul! Hidup peternak Indonesia! Hidup! Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup! Kepada rekan-rekan mahasiswa, kami bangga dengan Anda. Karena Anda bukan hanya peduli, tetapi membuktikan siap untuk melanjutkan pembangunan di sektor ini. Karena sekali lagi, di tanah Anda lah masa depan peternakan Indonesia. Hidup mahasiswa! Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Selamat sampai tujuan nanti.